Sober dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si abang tampan Rangga Azo bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko van der Veken. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah lebih baik nih buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Wow guys, babar ini juga kita dibuatnya hanya sekali oleh pasangan dua bucin ini, dimana juga Rangga Azo dan Haiko van der Veken ini sudah ke publik ya guys untuk tahun pacaran ya guys. Dimana juga karena Rangga Azo dan Haiko van der Veken enggan untuk mempublikasikan tentang hubungan ini adalah benar-benar mengerikan ya guys. Karena Rangga Azo dan Haiko van der Veken ini ternyata diam-diam ingin menikah ya guys, dan memberikan surprise kepada para fans setia Haisover. Mereka hanya itu saja nih guys, memang mereka berdua ini setelah ya guys atau akan menikah dalam tahun-tahun ini. Kita doakan saja semoga berjalan lancar dan bisa naik ke lebih serius lagi ya guys. Karena juga kan saat itu Haiko van der Veken dan Rangga Azo ini nge-vlog bareng Natasha Wilona. Semoga pertama juga akan buat ujian-ujian Haiko nih, yang dimana juga akan prestasinya so pasti ingin bergas sekali ya guys. Dimana juga saat itu Haiko dan Rangga Azo nge-vlog bareng Wilona ya guys. Waduh, gak sabar sekali ya guys semoga pasangan dua bucin kita ini bisa bersandar di pelaminan ya. Apalagi juga kan baru-baru ini foto dari Haiko van der Veken yang mulai mengucau ya guys, atau menjadi sorotan para warganet akan bentuknya ya guys. Karena Haiko van der Veken ini begitulah seksi sekali ya guys. Waduh, sobat di bawah ujung semakin hari semakin sayang kepada neng Haiko van der Veken. Ya mungkin itulah saja nih cerita dari Mimin. Buat kalian yang mau tahu cerita selanjutnya, silakan subscribe dan komen di bawah ini. Oke, baiklah, Mimin akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.